Dalam Dia Tak Diam sebenarnya dah masuk episod akhir. Drama siri Villa Crystal, sebuah drama yang begitu kontroversi pada awalnya kerana adegan yang agak panas jugalah masa dia tayang tu, trailer trailer dia tu. Kalau yang korang follow, korang tahulah apa adegan panas tu. Tapi mula-mula saya nak react episod terakhir dia tu, tengok sebuah klip yang dikongsikan oleh pelakon yang Jasmine Suraya. Jom. Sebab apa, sebelum ni adalah yang ramai komplain tentang drama ni. Apa, bila dia ceritanya pasal Villa Crystal ni, apa, Villa Crystal ni nama sebuah kondominium eksklusif yang didiami oleh golongan elit sama-sama madu dan kekasih rahsia mereka. So bila ada watak yang bertudung tu, rasa orang apa tu macam-macam pula ke, orang rasa tak sedap tengok. Okey, lepas tu ada adegan yang seksi lah, adegan ranjang orang kata. Tapi adegan tu sebenarnya saya rasa dia melibatkan pelakon bukan Muslim. So tapi masih lagi bagi kita yang tengok Malaysia ni, benda tu macam tabu lah untuk tatapan umum. Melainkan dia beri klasifikasi 18, saya rasa memang macam tu lah. Tapi itulah, macam kalau nak tengok tu kena sorok-sorok lah. Kalau yang masih belum follow drama bersiri ni, dia mengisahkan tentang kehidupan Hani, lakonan Mimi Lana, yang menyamar sebagai menantu seorang ahli politik untuk mencungkil rahsia drama dan masalah rumah tangga, madu-madu dan kekasih-kekasih rahsia VIP terkenal yang mendiami Villa Crystal. Yang saya cakap tadi lah, kondominium eksklusif yang diduduki oleh madu dan kekasih gelap mereka. Demi mencari bahan sensasi untuk novelnya, Hani, seorang novelis wannabe, Naif mendapat tahu yang bahawa isteri muda seorang ustaz terkenal, Rose, lakonan Mawar Rashid, merupakan salah seorang penghuni di sana. Hani mulanya dia nak cuba bongkarkan segala skandal drama dan masalah. Dan rakan-rakannya, Angel, lakonan Jasmine Suraya Cina, yang tadi tu, dan Diana, lakonan Tizakia. Melangkah ke dalam dunia wanita nombor 2, Hani terjerumus ke dalam sebuah penyiasatan pembunuhan seorang jutawan hartanah. Idris, lakonan Tony Yusof, yang telah merubah kehidupannya bersama wanita-wanita yang lain di Villa Crystal. So, tu lah plot pointnya. Saya rasa macam dalam episod ni adalah watak-watak yang kemudian muncul. Macam tadi Angel, dia ni seorang guru yoga, bekas pramugari dan pemain cosplay. Angel adalah bekas adalah kekasih kepada Robin. Macam tadi Robin lakonan Elvin Wong. Dia bukan Elvin Wong. Saya rasa macam Dali Yusof. Tadi Dali Yusof dia berlakon sebagai Ethan. So Robin tu kekasih Angel, tapi dia macam menyembunyikan Eden. Eden ni daripada Angel lah. Beliau mencuba sedaya upaya untuk memberi zuriat kepada Robin setelah Robin menyatakan hasratnya untuk menjadi seorang bapa.
Itulah yang di suruh apa Eden sembunyi tu. So itu yang saya boleh kongsikan untuk episod terakhir ini yang telah mula tayang sejak 4 Mac. Okey, kalau korang minat nak tonton, boleh tonton di app WeTV. Kau boleh download dan tontonlah dalam siri ini sebuah drama komedi yang 12 episod yang diarahkan oleh Kabi Bhatia dan Jason Chong. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Sekian.